Bahwa rata-rata inkubasi yang sedikit. Dari sisi lain memberatkan pengusaha. Karena pembangunan rumah sakit darurat. The local man is trying to sekarang ini sangat terasa sekali bahwa ekonomi mulai terganggu. Nah, saya bicara dengan istri, dengan anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ini? Tentu dengan keterbatasan, nggak mungkin kita bisa semua. Nah, terpikirlah waktu itu kita akan bikin semacam sebuah gerakan yang kita bilang Jumat Berkah. 1000 nasi bungkus yang akan kita bagi kepada masyarakat yang memang sekarang sangat membutuhkan. Nah, kenapa hari Jumat? Nah, mudah-mudahan hari-hari yang lain bisa diisi oleh teman-teman yang lain. Karena itu tadi, kemampuan kita terbatas. Dan kenapa saya katakan warung sidul? Karena kita punya warung, dan tempat orang-orang ini masih ada di dalam warung ini. Makanya besok yang masak juga adalah orang-orang yang selama ini masak untuk warung. Kita punya tamu tiap Sabtu Minggu datang ke warung. Inilah waktunya kita memberikan sumbangsih kita kepada masyarakat sekitar. Kita nih dari warung Garsidul mau nyiapin makanan, 1000 makanan buat dibagi-bagiin. Ya sih, menunya hari ini kita mau bikin nasi pecel yang lu lihat-lihat nih ya. Nah, gue liatnya kerja mulu ini, loh, dandang, gede-gede, ada kacang panjang. Ada ayam, ada toge loh, banyak banget toge ya. Aduh, ini mudah-mudahan kita terima pahalanya dari Allah. Ini banyak nih, capek gue ngerjain dulu. Aduh, gue ngerjain tiap hari. Lo kalau mau cara lihat masaknya, ikutin gue. Di dalam lagi lusuh banget nih. Besok coba lihat, kalau udah jadi, kalau nggak besok balik lagi kemari. Ini tempe siapa? Tempe Bang Dul. Pokoknya besok menunya, pasti orang pada kaget. Menunya pecel. Bayangin bang nih, saya bikin toge dari pagi, satu gembok bang, agak ada yang nyari kampung pisan. Tim pembersih membuang sampah. Hai,
mulai good morning. Hari ini mulai Jumat berbagi. Ini dicek dulu lah. Oke. Don't you worry, just be happy. Menu hari ini nasi pecel tempe mendoan, mantap pokoknya. Bukan hanya kalangan atas maupun yang hidup berkecukupan, tapi kita harus lebih prihatin pada orang-orang yang lebih mengandalkan gaji harian. Makanya secara tidak langsung saya mungkin tidak bisa membantu banyak, tapi paling tidak saya punya tenaga untuk bergabung membantu Mas Rano memberikan paling tidak imbas dari keadaan yang melanda negara kita ini. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa melakukan yang sama pada hari-hari yang lain. Masih ada hari Sabtu, masih ada hari Minggu, masih ada Senin, segala macam. Artinya apa? Kita berbuat sesuatu. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini 1000 nasi bungkus untuk masyarakat mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan itu saja. Allah kasihan banget orang-orang yang pengangguran, di PHK ya. Mereka dari ujung-ujung di sana kan banyak orang yang susah. Mereka makan juga susah, mau cari makan di mana, mau beli juga nggak ada uangnya. Saya bilang Mas Rano, ya kita berbuat sesuatu yuk. Apa deh yang bisa kita buat? Gitu. Kebetulan warung itu mah tadi warung dulu tuh bisa menyiapkan makanan. Kita juga jual makanan mateng kalau Sabtu Minggu gitu untuk delivery. Itu aja. Alhamdulillah hari ini sudah 1000 kita bungkus. Sekarang tinggal teman-teman relawan berangkat untuk mendistribusikannya. Mudah-mudahan semua lancar dan insya Allah minggu depan ada tambahan 2000 lagi karena 1000 sahabat saya Andre Tolani ikut nyumbang. Tak kebanyakan yang nyumbang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke silakan. Oke ditunggu. Tepuk tangan. Hari ini kita akan turun ke beberapa titik. Pertama, jangan sampai terjadi pengerumunan massa. Jadi 8 titik ini kita bagi di perkampungan sifatnya door to door. Itu ada sebagian nasi yang kita bagi di pangkalan ojek, angkot dan supir taksi. Cuman teman-teman nanti yang di lapangan, kalau misalnya ada 10 tukang ojek, jangan 10-10 dipanggil. Tapi panggil satu, perwakilan dari perwakilan itu akan membagi ke kelompoknya. Saya khawatir nanti pada waktu pendistribusian mungkin entah polisi, entah apa, ikuti semua protap. Pakai masker, kemudian tidak bersentuhan seperti apa teknisnya seperti itu. Semua teman-teman akan diberikan surat tugas. Bahkan saya sendiri sebagai anggota DPR memberikan surat tugas kepada kalian, bahwa sekarang kalian berjalan atas nama tugas negara. Mudah-mudahan semua lancar. Salam semua pada masyarakat yang akan kalian kunjungi. Sampaikan semua satu. Cuci tangan dengan sabun, sampaikan, pakai masker, jaga jarak, supaya kita bisa menghindari pandemi ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk Bapak ya. Nah, ini ya, biar punya banyak. Amin. Biar sehat. Amin. Sehatnya. Ini kalau mau keluar nih dibawa. Dibawa, iya. Iya, kan di rumah pakai sabun aja. Iya, kalau di rumah mah pakai sabun, dia kalau mau kemana-mana bawa gitu. Ya. Bang Rano, salamin Pak Sarah, dari Bang Bacik, Maung. Makasih, Bang. Atau itu keluar rumah, ini tolong dibawa. Iya. Biar tetap kebersihannya dijaga. Ya. Kalau di rumah pakai sabun aja. Iya. Ini apa, kita kan jualan ya, untuk pemasukan itu ya sekarang ya jarang. Cepat berlalu aja. Ya, terima kasih.
ini atas bantuannya dari Bang Dul. Sanitizer, cuci tangan. Cuci tangan, ya, kalau cuci tangan. Mas keluar di bawah. Buat cuci tangan, pengganti sabun. Iya. Makasih Bang Dul. Si Bang. Si Bang Dul bermanfaat bagi kami, sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kami. Amin. Kami doakan semoga berkah selamanya buat Bang Dul. Sukses selalu buat Bang Dul. Kalau gini.